Halo semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube aku, Marcelina Channel. Oke teman-teman, pada video aku kali ini aku akan membuat tutorial tentang cara pakai bonus dadakan Lazada update Oktober 2022 dan belanja online menggunakan metode pembayaran COD atau bayar di tempat. Buat kalian yang penasaran, silahkan simak videonya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama, silahkan kalian buka aplikasi Lazada yang ada di handphone kalian. Dan setelah muncul tampilan berandanya seperti ini, pastikan kalian sudah login terlebih dahulu. Dan biasanya pada saat aplikasi Lazada mengadakan event bonus dadakan, maka tampilan awalnya akan muncul seperti ini. Teman-teman silahkan klik pada tulisan kumpulkan untuk mengumpulkan bonus dadakannya. Dan setelah berhasil mengumpulkan bonus dadakannya, selanjutnya kalian klik kembali ke beranda. Dan teman-teman silahkan pilih menu akun. Lalu klik pada tulisan voucher di atas. Kemudian pilih yang bonus dadakan. Nah, maka akan muncul tampilan platform bonus dadakannya seperti ini. Di sini bonus dadakan yang saya kumpulkan 95.000. Dan bonus dadakan ini berlaku mulai tanggal 10 sampai 12 Oktober 2022 pada produk bonus dadakan. Dan untuk eventnya, kumpulkan bonus dadakan sampai dengan 500.000 tiap hari dan gunakan pada tanggal 10 sampai 12 Oktober. Maka akan mendapatkan bonus sebesar 8.000 tiap belanja Rp 80.000 untuk semua kategori produk dan berlaku kelipatan. Jadi buat kalian yang memesan produk yang bukan elektronik dengan subtotal pesanannya 160.000, maka bonus atau diskon yang kalian dapatkan sebesar 16.000 dari saldo bonus dadakan yang kalian kumpulkan dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kalian akan mendapatkan bonus atau diskon sebesar 30.000 tiap belanja Rp 500.000 khusus untuk produk elektronik. Dan berlaku kelipatan juga, jadi jika teman-teman memesan produk elektronik dengan subtotal pesanannya mencapai 1 juta, maka bonus atau diskon yang kalian dapatkan sebesar 60.000 dari saldo bonus dadakan yang kalian kumpulkan dan seterusnya. Kemudian selanjutnya untuk cara pakainya, kalian kumpulkan bonus dadakannya, kemudian cari produk yang ada logo bonus dadakannya, kemudian check out. Dan jika kalian check out produk yang bukan elektronik dengan subtotal pesanannya mencapai 80.000, maka kalian akan otomatis mendapatkan bonus atau diskon sebesar 8.000 dari saldo bonus dadakan yang kalian kumpulkan dan kelipatannya. Dan buat teman-teman yang check out produk elektronik dengan subtotal pesanannya mencapai 500.000, maka kalian akan otomatis mendapatkan bonus atau diskon sebesar 30.000 dari saldo bonus dadakan yang kalian kumpulkan dan berlaku kelipatan juga. Kemudian selanjutnya kita klik kembali ke beranda untuk mempraktikkan cara pakai bonus dadakannya. Dan setelah muncul kembali di tampilan berandanya seperti ini, selanjutnya silakan kalian klik pada tulisan gratis ongkir di atas untuk mengklaim terlebih dahulu voucher gratis ongkirnya. Dan setelah kalian selesai mengklaim voucher gratis ongkirnya, selanjutnya silakan kalian klik di menu pencarian di atas. Dan silakan kalian tulis nama produk yang ingin kalian pesan. Misalnya saya ingin memesan tas selempang wanita. Kemudian klik cari dan akan muncul tampilan produknya seperti ini. Teman-teman silakan klik pada tulisan produk bonus dadakan agar muncul semua produk yang ada logo bonus dadakannya seperti ini. Dan silakan kalian scroll ke bawah untuk melihat produk mana yang mau kalian pesan. Dan sebagai contoh di sini, misalnya saya ingin memesan tas yang ini, kita klik pada gambarnya. Nah, di sini untuk harga tasnya Rp46.000 dan jika tersedia bonus dadakan seperti ini, silakan kalian klik pada tulisan ambil untuk mengambil lagi bonus dadakannya. Dan untuk ratingnya 5. Kemudian selanjutnya kita scroll lagi ke bawah dan teman-teman jangan lupa membaca ulasan dari pembeli sebelumnya tentang produk yang mau kalian pesan dan jangan lupa kalian membaca juga deskripsi dari produk yang mau kalian pesan. Kemudian selanjutnya langsung saja kalian klik pada tulisan tambah ke troli dan silakan kalian pilih warnanya sesuai dengan keinginan kalian. Dan untuk kuantitas atau jumlahnya silakan kalian atur sesuai dengan jumlah yang mau kalian pesan.
Kemudian selanjutnya klik pada tulisan tambah ke troli, dan setelah sukses menambahkan produknya ke dalam troli, selanjutnya kalian klik di menu keranjang di atas, dan silakan kalian beri centang pada produk yang mau kalian pesan. Kemudian selanjutnya klik pada tulisan check out. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pastikan kalian sudah menambahkan alamat pengiriman kalian dengan benar. Kemudian selanjutnya kalian scroll lagi ke bawah, dan silakan kalian klik pada tulisan lihat semua metode untuk memilih metode pembayarannya. Misalnya menggunakan bayar di tempat, lalu pilih mengkonfirmasi pilihan. Kemudian selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada rincian pembeliannya, yaitu subtotal untuk 2 item Rp93.000 dan bonus dadakan yang saya dapatkan sebesar Rp8.000 karena subtotal pesanan saya mencapai Rp80.000. Dan bonus dadakan ini berlaku kelipatan, jadi jika subtotal pesanan saya mencapai Rp160.000, maka bonus dadakan yang saya dapatkan sebesar Rp16.000 dan seterusnya. Dan untuk shipping fee subtotalnya Rp7.900, shipping fee vouchernya Rp7.900, jadi jumlah pesanannya hanya Rp85.000. Kemudian selanjutnya klik pada tulisan buat pesanan.